Ada sesuatu yang berbeda di terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Seorang pemudik wanita membawa serta kucing peliharaannya pulang ke kampung halaman. Kucing berjenis kelamin jantan ini dibawa untuk menemaninya dalam perjalanan. Selain itu, kucing bernama Barong ini tidak ada yang merawat saat dirinya mudik. Sementara tempat penitipan kucing juga sudah tutup. Barong yang berusia 2 tahun oleh pemiliknya telah 2 kali dibawa mudik. Nah, kasihan dia di rumah sendirian, jadi mudiknya diajak biar lebaran juga. Enggak dititipin di tempat pet shop gitu? Enggak, soalnya udah pada tutup, Kak. Ini jenis apa kucingnya nih, Mbak? Campuran Anggora sama Persia, Kak. Sementara itu, hingga kini belum ada larangan yang jelas bagi penumpang bus yang membawa hewan peliharaan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.